Kita akan melihat satu tajuk yang bertajuk kembali ke landasan. Mengapa? Sebab kalau kita baca dalam ataupun kita dengar khotbah minggu lalu dalam Ezra pasal yang keempat, kita tahu dalam hujung Ezra 4 mereka punya pembangunan Bait Allah terhenti. Oke. Okay? Seakan-akan seperti begini. Raja Persia menghentikan pekerjaan mereka untuk membangun Bait Allah. Nanti kamu baca di Ezra pasal 4. Jadi kamu tahu di situ mereka terhenti bekerja. Jadi ada sebab-sebabnya mengapa mereka berhenti bekerja. Itulah sebabnya kita perlu baca Hagai pasal 1. Baru kita tahu kenapa mereka berhenti bekerja. Kenapa mereka berhenti membangun Bait Allah. Nah, kalau kita baca dalam Ezra pasal yang keempat hingga pasal yang kelima, kita akan menemui di sana ada mengatakan pada tahun yang kedua. Jadi kemungkinan, besar kemungkinan dalam lingkungan 15 ke 16 tahun mereka berhenti membangun Bait Allah. Jadi apa terjadi kepada satu bangunan kalau lama terbengkalai? Rumput-rumput pun tumbuh sudah. Okay. Kamu pernah nampakkah satu bangunan yang terbengkalai? Di Labuan adakah bangunan yang terbengkalai? Di sebelah Times Square itu. Nampak? Tahukah Times Square di mana? Atau kamu selalu limpas di Hotel Labuan? Tahu? Ada banyak rumput-rumput sudah tumbuh di atas bangunan. Okay. Puji Tuhan tidak tumbuh munsangking di sana kan? Ataupun mangga kan? Tetapi itulah keadaan bangunan yang terbengkalai. Jadi seakan-akan seperti begitu. Bait Allah itu terbengkalai sebab 15 tahun bahkan. Coba kamu biarkan rumah kamu 1 tahun, 2 tahun. Kalau ada tumbuh apa-apa aja kamu cabut. Kamu biarkan dia. Rasa-rasanya dinding kamu akan pecah nanti kan. Boleh retak kamu punya dinding. Seakan-akan seperti begitulah. Jadi 15 tahun bukan satu jangka masa yang pendek. Mereka terhenti untuk membangun Bait Allah. Jadi oleh itu kita tahu dalam pasal 4 mengapa mereka berhenti. Sebab pada minggu yang lalu ada tentangan datang. Ada orang datang yang mengacau. Jadi mereka ini coba untuk menghentikan. Mereka bilang stop. Siapa izinkan kamu bangun Bait Allah? Jadi oleh karena itu tentangan yang datang mengakibatkan mereka rasa takut. Mungkin mereka merasa ayah. Susahlah ini macam-macam mana mau teruskan kerja sebab dihalang, okay? Ada macam-macam lah terjadi. Dan kita melihat sebetulnya pada dalam Hagai tadi, Hagai pasal 1. Nabi Hagai bercakap kepada mereka supaya mereka bersemangat kembali, supaya mereka akan kembali untuk membangun Bait Allah. Kalau kamu baca, kalau kamu ada Alkitab kamu, dalam Hagai pasal 1, di sana di atas dia sudah bagi tema. Temanya ialah ajakan untuk membangun kembali bait suci. Jadi Hagai itu ingin menguatkan, membangkitkan semangat bangsa Yehuda yang lemah supaya mereka kembali untuk bekerja. Jadi kita mau lihat di sini pada pagi ini. Kita juga harus kembali untuk bekerja. Kembali kepada landasan kita. Seperti yang kami ulang-ulang cakap. Bahwa bangsa Yehuda diberikan mandat kepada mereka. Mandat mereka adalah untuk membangun Bait Allah. Itu ialah, orang bilang itu ialah visi mereka. Itu adalah misi mereka. Misi mereka membangun Bait Allah. Tetapi bila tentangan datang, mereka terhenti membangun Bait Allah. Mungkin kita bertanya, ayah kenapa mereka berhenti membangun Bait Allah? Semalam saya ikut kebaktian bahasa Inggris, kebaktian gabungan bahasa Inggris dan Cina. Pastor Ivy kongsikan. Mungkin ada dua sebab. Salah satunya, apabila tentangan datang, ada di kalangan kita mengatakan ini salah iblis. Kenapa? Sebab iblis yang menggagalkan kita. Iblis itu mengacau. Iblis itu melemahkan semangat kita. Lalu bila kita lemah semangat, kita tidak mau lagi kerja, kita terganggu, kita emosi kita terganggu. Lalu kita bilang, oh, ini kerja si iblis. Lalu kita ambil alasan itu supaya kita pun
tidak lagi bekerja. Jadi segala sesuatu yang membuatkan kita lemah, kita tidak lagi bekerja, kasihan si iblis, dipersalahkan. Ada yang seperti begitu? Dia mempersalahkan, oh ini semua kerja iblis. Dialah yang mempengaruhi saya. Dialah yang pergi menghasut saya. Itulah sebabnya saya berhenti bekerja. Ataupun berhenti melakukan pekerjaan Tuhan. Adakah yang seperti golongan ini? Apa-apa yang dia buat, ataupun apa-apa yang dia, bila dia salah, ataupun dia jatuh, lalu yang disalahkannya ialah iblis. Siapa yang seperti begini? Ada di sini seperti begini. Ada. Oh malu-malu. Okay. Ataupun yang kedua, dia mengatakan, oh ini bukan kehendak Tuhan. Saya berhentilah sebab ada banyak tantangan datang. Mungkin Tuhan tidak mengizinkan saya buat. Mungkin belum waktunya. Mungkin belum waktu Tuhan untuk saya buat. Mungkin belum waktu Tuhan untuk saya melayani. Jadi saya berhentilah. Saya buat kerja saya dulu. Ada yang seperti begini? Atau kebanyakan daripada kita seperti begini? Dahulu saya yang orang yang kedua. Kadang-kadang bila saya mau buat kerja, saya mau buat sesuatu dalam hidup saya tidak yakin. Dan saya bilang, oh bukan. Bukan waktu Tuhan lagi. Jadi itu orang lain punya waktu. Jadi apa saya buat? Saya tidak melayani. Saya tidak melakukan kerja Tuhan. Tapi saya tidak pernah mempersalahkan iblis lah. Apa-apa yang saya rasa, saya selalu katakan bukan waktunya Tuhan. Bukan kehendak Tuhan. Jadi saya tidak mau buat. Nah, kalau kita tunggu dalam Hagai pasal 1 ayat 2. Coba kita lihat ayat 2. Beginilah yang dikatakan oleh bangsa ini. Apa bangsa Yahuda katakan? Belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Samakah? Ada yang seperti begini. Mereka rasa oleh kena gangguan dan tekanan dalam hidup mereka. Okay. Mereka berkata, oh belum waktunya Tuhan lagi. Itulah sebabnya saya katakan mungkin, kemungkinan ada ramai di kalangan kita pada zaman ini juga sama seperti bangsa Yehuda. Kita mungkin mengatakan belum waktunya Tuhan. Belum lagi waktu Tuhan. Jadi bila waktu Tuhan? Tidak tahu. Jadi kalau kita tunggu-tunggu waktunya Tuhan, kita pun tidak tahu. Nah susahlah. Jadi inilah yang terjadi kepada mereka. Maka dengan itu Nabi Hagai memberikan mereka semangat supaya mereka kembali ke landasan, kembali untuk bekerja. Dan bagaimana kita kembali untuk bekerja? Pertama kita perlu ambil perhatian bahwa kita perlu menjadikan pekerjaan Tuhan sebagai keutamaan. Nah, apa masalah mereka di sini? Apabila mereka tahu mereka di dalam tantangan, ketika mereka berada dalam satu situasi yang tidak baik, maka mereka berhenti untuk membangun dengan mengatakan belum waktunya Tuhan. Lalu setelah mereka berkata demikian, mereka tidak menjadikan lagi pekerjaan Tuhan sebagai keutamaan mereka. Seperti yang saya katakan tadi, dalam awal kisah bangsa ini di Babel. Mereka dibuang, tetapi Tuhan memanggil mereka kembali ke Yerusalem dengan tujuan supaya boleh membangun bait Allah. Tetapi bila mereka sampai di sana, bila mereka berada dalam situasi yang tidak baik, bila mereka merasa mereka ditentang, dilawan, mereka mengatakan belum waktunya Tuhan. Padahal Tuhan sudah panggil mereka, betul? Betulkah? Dalam Esra pasal 1 mengatakan bahwa Tuhan memanggil mereka untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Itu sudah pasti. Tetapi bila mereka dalam situasi yang tidak baik, mereka berkata, belum waktunya Tuhan. Coba kita tanya ataupun renungkan, adakah kita juga mungkin sama seperti ini atau tidak? Kita sudah jelas tahu Tuhan katakan,
saya mau memakai hidupmu untuk melayani. Tetapi bila kita baru saja dalam masalah sedikit, kita tidak mungkin rasa kita dalam masalah, terus kita berkatakan mungkin belum waktunya Tuhan saya melayani. Maka kita kehilangan keutamaan kita lagi. Lalu apa yang kita lakukan? Kita lihat ayat 4. Apa dikatakan? Apa mereka lakukan di ayat 4? Mereka pergi melakukan ataupun membangun rumah mereka. Nabi Hagai menegur mereka. Mereka menghiasi rumah mereka dengan cantik. Mereka pergi buat rumah mereka dengan sangat begitu cantik. Tetapi kamu, seperti saya katakan tadi, rumah Tuhan, bait suci terbengkalai. Selama 15 tahun mereka membangun rumah mereka. Tetapi rumah Tuhan mereka biarkan. Saya tidak tahulah ada tumbuh kelapa sawit atau tidaklah di rumah Tuhan itu. Mungkin tiada lah kan, mana ada kelapa sawit di sana kan. Tetapi rumah Tuhan tidak dijaga. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka fokus kepada kehidupan mereka, rumah mereka, sehingga mereka kehilangan mandat yang telah Tuhan berikan. Mereka sudah menjadikan kepentingan pribadi mereka lebih utama daripada kerja Tuhan. Jadi, maka dengan itu Nabi Hagai mengingatkan kembali kepada mereka supaya mereka menjadikan pekerjaan Tuhan sebagai keutamaan. Bagaimana Nabi Hagai memberikan sebuah peringatan? Kalau kita lihat, ada peringatan yang dikatakan, disampaikan oleh Nabi Hagai. Kalau Anda membaca di ayat 5, mari kita lihat ayat 5. Hagai 1 ayat 5. Hagai 1 ayat 5, kamu perhatikan perkataan ini. Perhatikanlah keadaanmu. Ayat 5. Lalu di ayat 7, dia ulang perkataan yang sama. Perhatikanlah keadaanmu. Kalau kamu baca Alkitab, kalau kamu jumpa perkataan yang diulang dengan perkataan yang sama, artinya itu penting. Oke, perkataan yang sama, perhatikanlah keadaanmu di ayat 5 dan di ayat 7 diingatkan sekali lagi, perhatikanlah keadaanmu. Apakah keadaan bangsa Yehuda pada waktu itu? Keadaan mereka adalah mereka telah berhenti membangun bait Allah. Mereka telah berhenti bekerja pekerjaan Tuhan. Ataupun dalam arti kata yang lain, mereka telah berhenti melayani. Dan apa yang mereka lakukan waktu mereka berhenti melayani, mereka menghiasi rumah mereka cantik-cantik. Tetapi mereka membiarkan pelayanan ataupun rumah Tuhan tidak terjaga baik. Maka dengan itu datanglah firman Tuhan, sebuah peringatan kepada mereka. Perhatikanlah keadaanmu. Kalau Anda membaca sepanjang kisah Hagai tadi, dan Tuhan katakan, di ayat 9, kamu akan mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu. Jadi Nabi Hagai menegur mereka, terlalu sibuk dengan urusan rumah mereka sehingga mereka kehilangan landasan mereka. Dan Tuhan, Nabi Hagai memberitahu mereka, kalau kita membaca di ayat 6 dan ayat 6. Saya bacakan ayat 6. Ayat 6 katakan,
kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia akan bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Fahamkah ayat ini? Ini seakan-akan ada satu berkat yang diambil dari kehidupan kita. Kita bekerja, tetapi kita hanya dapat sedikit daripada apa yang hasil kita miliki. Kamu makan, tetapi tidak kenyang. Pernahkah ada yang makan tapi tidak kenyang? Mungkin yang diet lah kan? Ini bukan diet nih. Kan? Kamu minum, tapi tidak puas. Macam mana itu? Kamu berpakaian tetapi badanmu sampai tidak, tapi badanmu tidak sampai panas. Macam pakaiannya macam tidak lengkap lah nih kan. Keadaannya seperti begitulah. Ini satu bilang satu keadaan mereka yang ditegur Tuhan. Tuhan berkata, oleh karena kamu mengabaikan pekerjaan Tuhan, karena kamu telah meninggalkan keutamaan dan fokus pada hal-hal yang lain. Itulah peringatan yang diperingatkan oleh Nabi Hagai. Maka dengan itu sekali lagi Nabi Hagai berkata, perhatikanlah keadaanmu. Coba kita kembali kita keluar sedikitlah. Coba kita kembali ingat, bila kali pertama kamu jatuh cinta dengan Tuhan Yesus? Tidak perlu jawab, kamu yang tahu. Coba kamu pikirkan kembali, ingat, bila kali pertama kamu jatuh cinta dengan Tuhan Yesus? Ingat? Oke, stop. Bila pertama kali kamu jatuh cinta dengan seseorang pasangan kamu? Coba ingat. Sudah? Apa perasaan kamu kali pertama kamu jatuh cinta dengan seseorang lah? Apa rasanya? Coklat? Bukan lah kan. Apa rasanya? Ketika dia datang dekat dengan kamu, ketiaknya bau-bau pun kamu cakap, wanginya kau. Betul gak? Padahal dia datang berpeluh-peluhan basah bajunya. Sebab dia jalan kaki, kesian bahkan. Bila dia sampai, kamu bilang, wih wanginya kau, apa minyak wangi kau pakai? Dalam hati, bau juga dia ini. Ada yang begitu? Wih, kalau sudah kawin, tanyalah yang sudah kawin. Betulkah yang sudah kawin? Ada amin? Wih, kau sudah kawin gak? Terus dicakap, sudah kawin dicakap dengan pasangan dia. Kok tidak mandi kah? Tidak cukupkah sabun saya beli? Masa bercinta, hui se. Ketiak bau pun macam perfume yang paling mahal kamu hidup. Tapi sudah kawin. Atuh koi. Tidak payah cakap lah kan? Bagaimana dengan cinta kita? Pertama kali kita jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Kamu nampakkah bedanya? Faham maksud saya? Pertama kali kita jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, semangatnya lain. Waktu kita menyembah Tuhan lain. Waktu kita membaca firman Tuhan lain. Kalau boleh ini Alkitab dipeluk saja setiap malam. Sudah 1 tahun, 2 tahun, buka pun tidak pernah. Ada yang seperti itu? Saya tidak tuduh kamu lah. Mungkin ada. Pertama kali jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, sebelum makan, jangan dulu makan, kita mau berdoa dulu. Sudah 1 tahun, 2 tahun, mari kita doa makan. Tidak payah, Tuhan sudah tahu itu.
Apa yang saya maksudkan di sini? Cinta kita kenapa boleh berubah? Kenapa cinta itu boleh berubah? Maka dengan itu, jika kita sudah rasa cinta kita kepada Tuhan, cinta kita kepada pekerjaan Tuhan berubah, ingat kembali first love dengan Tuhan. Cintamu yang pertama dengan Tuhan akan menguatkan kamu kembali. Maka dengan itu, seperti Nabi Hagai katakan sini, perhatikanlah keadaanmu. Kamu tahu, suami istri tahu, dia tahu keadaan suaminya. Perhatikan keadaannya. Ingatkan dia. Wei, dulu kau cinta Tuhan Yesus tahu. Jadi, hari ini, saya di atas ini juga ingin mengingatkan, bukan kamu saya, tapi saya. Supaya kita ingat kembali cinta pertama kita dengan Tuhan Yesus. Kalau kamu jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, kamu akan rajin untuk berdoa. Sebab kamu mau komunikasi dengan dia. Betul? Kamu bercinta, takkan kamu tidak pernah komunikasi? Adakah yang bercinta tidak pernah bercakap? Berjumpa pun diam-diam saya dua. Habis dua jam balik. Ada yang begitu. Kalau ada, kesianlah. Membosankan tuh. Betul kan? At least mau kena sapa-sapa, mau dibelai-belai. Kan? Seperti itulah kita dengan Tuhan. Ingat cinta pertama kita dengan. Kasih tahu teman sebelahmu. First love kamu dengan Tuhan. Ingat. Oke. Okay. Jadi peringatan daripada Nabi Hagai. Apa tujuan peringatan ini? Nah, kalau kita lihat dalam poin seterusnya, tujuannya ialah supaya dapat menggerakkan semangat mereka. Sebab mereka tadi di awal mereka membangun, mereka mengalami tantangan. Mereka menghadapi ancaman. Mungkin ada di kalangan mereka yang dalam keadaan yang takut. Ketika mereka diancam. Siapa tidak takut kan? Kalau kamu baca dalam Ezra pasal 5. Ditanya. Siapa yang izinkan kamu membangun bait Allah? Bayangkan kalau kamu ditanya seperti begitu. Ataupun tiba-tiba kamu melayani. Tiba-tiba ada polis datang. Siapa izinkan kamu melayani di depan? Minta IC kamu. Apa kamu akan jawab? Kan? Kamu melayani dengan sungguh-sungguh, kamu mau melayani untuk Tuhan. Tiba-tiba ada orang cakap, siapa yang izinkan kau buat tuh? Kan? Kamu baik hati, kamu nampak ada sesuatu yang perlu dilakukan. Lalu kamu buat, tiba-tiba datang satu pastor. Siapa yang panggil kau buat? Pandai-pandai saja kau. Ha? Apa kamu rasa? Tidak senang hati kan? Jadi maka dengan itu, Nabi Hagai membangkitkan semangat mereka kembali. Sebab setelah mereka mengalami situasi ini, mereka meninggalkan pekerjaan mereka membangun bait Allah. Tetapi Nabi Hagai mengingatkan mereka kembali supaya mereka bersemangat kembali. Masih di poin yang pertama. Supaya mereka bersemangat kembali. Dan Tuhan menggerakkan semangat mereka. Mari kita melihat dalam Hagai pasal 1 ayat 14. Hagai pasal 1 ayat 14 boleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aduh, enggak kuat bah. Kuat sedikit bah. Oke. Okay. Baca sekali lagi. 1, 2, 3. Imam besar dan semangat lebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Jadi Tuhan membangkitkan semangat mereka kembali untuk membangun.
Kan tadi mereka dalam ketakutan, akhirnya Tuhan membangkitkan semangat mereka kembali. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, tujuan kita dan tujuan dalam khotbah ini, mungkin ada di kalangan kita pernah rasa kita dalam pelayanan, dalam melakukan pekerjaan Tuhan, kita pernah dilemahkan. Tapi hari ini saya mau katakan kepada kita, Tuhan mau membangkitkan semangat kita kembali. Kalau kita sudah mula rasa lelah dengan pelayanan, kita tidak mendapat sokongan dalam pelayanan, ingatlah, seperti tadi pertama saya katakan, ingat cinta pertama kamu dengan Tuhan. Itu adalah satu bonus lah untuk kita kembali kepada Tuhan. Dan yang kedua, saya percaya Tuhan pasti akan membangkitkan semangat kita kembali. Jadi oleh yang itu, oleh yang demikian, kita juga harus tahu bahwa kita perlu kembali pada tujuan yang tepat. Jadi kalau kita melihat dalam Ezra pasal 5 ayat 3 hingga 5. Oke, jadi sekarang ini kita mau buka Ezra pasal 5 sudah. Kalau kita melihat dalam Ezra pasal 5 ayat 3 hingga 5. Inilah mereka yang datang memberikan tentangan. Oke, mereka ini bertanya siapa? Oke, saya baca di ayat 3. Ayat 3, oke. Oke, kita baca ayat 3 sama-sama boleh. 1, 2, 3. Tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Setar Boznai dan rakan-rakan mereka. Dan beginilah katanya kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Seperti saya bilang tadi lah, kalau ada orang tanya, siapa yang bagi kamu? Siapa yang benarkan kamu buat ini? Jadi inilah yang mengakibatkan mereka lemah. Maka dengan itu, apabila kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita perlu bertahan di dalam tentangan. Ada tentangan, pasti. Di dalam pelayanan juga ada tentangan. Oke, tidak, saya boleh katakan seperti itulah. Dan kalau kamu katakan saya juga, boleh dikatakan pernah mengalamilah tentangan-tentangan. Pastinya ada tentangan di dalam pelayanan. Saya masih ingat dulu, lama sudah lah, waktu masih sekolah menengah, Kak. Kami semangat, Pak, dibelikan itu alat musik pertama kali kami dulu kesian, Pak, gereja kami tiada full band, kami hanya ada gitar kapuk, kah, tahu lah, gitar kapuk. Jadi pertama kali kena kasih beli drum kan, set drum kan, wah, itu masa Reverend Daniel lah, dia Reverend Daniel tahu, wah, bukan main happy lagi kami. Dan kamu tahu apa kami lakukan? Kami main itu mungkin selalu ya kan, Pak. Selalu kami main. Jadi orang kampung terganggu lah, bising kan. Sebab bagi kami kan excited, Pak. Pertama kali nampak drum, pertama kali terpegang gitar bass. Ada sana pemain bass dia. Oke. Okay. Ada yang main gitar, excited betul. Jadi kami main selalu bising dan akhirnya di sebelah gereja itu ialah rumah ketua kampung. Nah, kamu tanya Reverend Daniela, dia tahu. Dan itulah yang komplain kami. Sebab bising. Dan agak mengganggu lah. Jadi, dan kami waktu itu baru juga bersemangat untuk melayani. Dan bila dapat komplain seperti begini. Dan pada akhirnya kami macam rasa, ya, lemas sudah mau melayani. Ataupun kadang-kadang, bila kami melayani, ada juga tekanan daripada dalam. Ada yang berkata, ayah, kau ni main lah, macam mercun. Tidak pandai. Jadi kan, ada waktunya kata-kata itu boleh membuat kita down lah. Okay, dalam pelayanan. Jadi itulah sebabnya kita perlu mendengar dorongan yang banyak.
Dan sebabnya kita perlu saling mendorong satu sama lain. Tetapi apa yang saya mau katakan di sini, dalam pelayanan ada tantangan. Oke. Okay? Jadi itulah tantangan yang mereka hadapi pada waktu itu. Mereka dihalang untuk membangun bait Allah. Jadi kita harus bertahan. Ketika kamu menghadapi tantangan, kamu harus bertahan. Bagaimana bertahan? Ketahuilah identiti kamu dan identiti kita. Ketika mereka ditanya, siapa yang izinkan kamu membangun bait Allah? Mari kita lihat ayat 11. Apa yang mereka jawab? Setelah mereka dibangkitkan semangat mereka oleh Nabi Hagai, ini jawaban mereka ketika mereka ditanya, siapa yang izinkan kamu? Wah, ini satu jawaban yang hebat. Saya tidak pernah jawab beginilah ketika ditanya dulu dalam pelayanan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Inilah jawaban yang diberikan mereka kepada kami. Kami adalah hamba-hamba Allah. Cukup sampai sana saja. Ketika mereka ditanya, siapa yang bagi kamu kelulusan untuk buat ini? Apa jawaban mereka? Kami adalah hamba-hamba Allah. Ketika pekerjaan mereka dalam tantangan, ketika mereka ditentang, diancam, siapa yang izinkan kamu? Mereka menjawab dengan keyakinan dan mereka tahu identiti mereka. Dan mereka berkata, kami adalah hamba Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika Anda dalam tantangan, mungkin bukan hanya pelayanan di sini, mungkin ketika kamu di luar sana, iman kamu ditentang. Ada orang mempersoalkan iman kamu. Ketika kamu mengungsikan Injil, ada orang mempersoalkan kamu, pemberitaan Injil yang kamu kongsikan. Kalau mereka tanya, siapa yang panggil kau kongsikan ini? Beritahu dia, saya adalah hamba Allah. Jadi ini adalah kepastian, sebuah kepastian yang pasti daripada seseorang yang melayani. Kalau kamu ditanya oleh orang di situ, kenapa kamu melayani? Kenapa kamu pergi ke gereja melayani? Kenapa kamu melakukan kerja-kerja ini? Kenapa kamu sanggup bertitik peluh? Apalagi sampai sakit pinggang kah? Kenapa kamu sampai bermati-matian untuk bekerja untuk Tuhan? Kasih tahu orang yang tanya itu. Saya adalah hamba Allah. Amin. Kamu adalah hamba Allah, bukan hanya pastor, bukan hanya padri hamba Allah, tetapi kita semua adalah hamba Tuhan. Maka dengan itu Tuhan memanggil kita untuk bekerja. Anda dan saya ada kerja yang Tuhan ingin kita lakukan. Mungkin kamu punya kerja di luar, tetapi ada juga orang yang dipanggil kerjanya untuk kerja di dalam, untuk melayani tempat ini. Jika ada orang yang mempersoalkan apa yang kamu buat untuk Tuhan, beritahu dia. Berikan dia kepastian tentang siapa kamu. Apakah identiti kamu di dalam Tuhan. Boleh? Coba kasih tahu kawan sebelahmu, saya adalah hamba Allah. Kasih tahu dia. Kasih tahu balik. Oke? Okay? Ingat. Identiti kita semua, kita adalah hamba Allah. Tapi ada juga yang dipanggil secara spesifik lah kan. Ya kalau kamu mau jadi hamba Tuhan yang sepenuh masalah di gereja. Okay? Itu saja bezanya. Ada yang di luar, ada yang di dalam gereja. Tapi kita semua adalah hamba Allah. Jangan takut. Jangan risau dan jangan bimbang. Ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, percayalah pada kedaulatan Tuhan. Sekalipun kita pasti ada tantangan, ada masalah, ada ancaman akan terjadi, tetapi janganlah takut. Percayalah bahwa Tuhan itu akan melindungi. Apakah keyakinan yang kita yakin bahwa Tuhan itu akan melindungi kita?
Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ezra pasal 5 ayat 5 atau ada di dalam slide kalau silap. Kanan. Ya. Dalam Ezra pasal 5 ayat 5 mengatakan, tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius dan sampai dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Dalam ayat ini mengatakan tetapi mata Allah mengamat-amati. Apa maksud mata Allah? Mata Allah ini maksudnya lebih kepada perhatian, lebih kepada perlindungan Tuhan. Sekalipun kita berada dalam tantangan dan ancaman, yakinlah dan percayalah mata Tuhan memperhatikan keadaanmu. Inilah satu keyakinan dan kepastian kita sebagai orang yang percaya Tuhan. Kalau Anda rasa Anda dalam masalah, Anda rasa Anda tidak diterima dalam sebuah pelayanan, ingatlah bahwa ada mata Tuhan yang sedang memperhatikan Anda. Mata Tuhan sedang mengamat-amati kehidupan dan pelayanan kita. Dia sedang memperhatikan anak-anaknya yang sedang bekerja untuknya. Kalau kita melihat dalam Zakaria pasal 4 ayat 6. Mari kita buka Alkitab kita. Zakaria pasal 4 ayat 6. Zakaria pasal 4 ayat 6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka berbicaralah ia katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Jadi ini Tuhan berkata bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan perkasanya kita. Tetapi karena ada Tuhan yang menyertai dan melindungi kita. Kadangkala kita daripada sudut kemanusiaan. Saya percaya kita semua ingin mencoba yang paling terbaik untuk kita buat. Jadi oleh itu saya ingin tutup dengan kesaksian saya. Waktu saya pertama kali melayani Tuhan. Oke, sementara worship team untuk mempersiapkan kita untuk lagu respon. Pertama kali saya masuk pelayanan, saya jenis ada satu karakter yang ingin selalu membuat yang paling terbaik. Dan saya jenis ada satu sikap yang spesifik lah. Saya suka kerja itu secara spesifik. Dan apabila saya masuk melayani dan masuk pelayanan, saya mau buat yang paling terbaik untuk setiap pelayanan. Maka dengan itu, bila saya buat pelayanan di satu gereja, gereja yang saya pertama melayani, saya belum ada hubungan yang baik dengan jemaat. Tetapi saya memaksa dengan kekuatan saya untuk melayani bersama-sama dengan mereka. Dan akhirnya mengakibatkan ada bilangan daripada mereka tidak dapat ikut rentak yang saya mau buat. Dan apa yang berlaku pada waktu itu, oleh karena banyak tidak dapat ikut, akhirnya mereka berhentilah. Mereka berhenti untuk melayani. Karena mereka berhenti melayani, maka semua kerja saya buat. Dan saya katakan tidak apa-apa, kamu berhenti melayani, saya masih boleh buat semua. Dan saya menggunakan kekuatan saya. Saya menggunakan semua yang saya tahu untuk buat. Ya memang saya boleh buat. Banyak kerja saya boleh katakan saya boleh buat multitask lah. Saya boleh main music. Saya boleh nyanyi sekali. Tanpa ada bantuan orang lain. Tapi kamu tahu, kalau satu bulan, oke. Tapi kalau kamu buat ia dalam waktu satu tahun, tambah lagi satu tahun, saya boleh katakan kepada kamu, kamu akan burn out dan penat. Pernah alami seperti begini? Kamu rasa orang lain
tidak buat dengan baik, lalu kamu ambil semua kerjanya, kamu ambil semua tugasnya, dan kamu katakan, saya boleh buat sebab saya pandai. Itulah orang yang merasa dirinya kuat, dia perkasa, tetapi pada akhirnya saya tahu bahwa saya tidak mampu lagi. Akhirnya saya boleh katakan saya burn out waktu itu. Saya melayani dalam sekitar 1 tahun lebih, sedangkan 2 tahun non-stop kerja, tidak pernah rehat. Ada orang katakan macam injin lah kan, injin kalau tidak dikasih rehat rosaklah. Saya betul-betul rasa waktu itu saya buat kerja loh, saya buat kerja, tetapi tiada sukacita. Sebab dalam hati saya komplain, 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 sakit hati, sakit hati, sakit hati. Tapi saya buat kerja juga. Akhirnya berhenti melayani. Saya pernah berhenti melayani sepenuh masa. Saya lari daripada panggilan saya. Saya pergi kerja sebagai kerja di oil and gas sebagai welder. Lalu akhirnya di Labuan ini saya terima kembali panggilan saya sampai hari inilah. Jadi saya mau katakan kepada kita semua, semua jemaat yang kasih Tuhan, kita harus mempercayai Tuhan dalam hidup kita, dan kita harus kembali kepada landasan kita. Saya pernah di tempat ini, saya pernah meninggalkan pekerjaan saya. Saya pernah meninggalkan pekerjaan Tuhan. Sebab menggunakan kekuatan saya untuk melayani. Saya tidak mau kamu juga akan mengalami pengalaman yang sama. Puji Tuhan. Tuhan memberikan saya satu pengalaman ini sebagai kesaksian. Jadi bagi Anda semua, mari kita kembali. Jika kita pernah ataupun sedang dan Anda ingin membuat pilihan, ayah saya mau tinggalkan atau tidak, saya mau katakan kepada kamu, percayalah pada kedaulatan Tuhan, dan pasti Tuhan akan mengubah situasi. Lalu saya katakan, tidak rapat, susah, susah melayani. Dan banyak orang kata, terus bertahan jadi stop sepenuh masa. Saya di sini bukan minta kasihan, saya hanya kongsikan kesaksian saya. Waktu itu, waktu saya mau masuk pelayanan, gaji masuk sepenuh masa itu ialah di bawah 500. Dan di Labuan sini waktu itu kerjaan oil and gas sangat tinggi gajinya. Ada bisikan-bisikan seperti begini, nah, tinggalkanlah pelayanan. Oleh karena saya burn out, dan akhirnya saya buat keputusan, baiklah, saya tinggalkan pelayanan, saya resign sebagai kerja di Labuan. Waktu kerja di Labuan, saya tidak rasa sukacita, apalagi nah, banyaklah. Dan akhirnya saya katakan, saya mau kembali melayani. Dan hari ini bila saya melayani, saya boleh katakan ada sukacita lah. Walaupun apa yang saya buat, kadang-kadang ada waktunya penat, ada waktunya ada tantangan, tetapi ada satu sukacita yang kamu mungkin Anda pernah membuat pilihan. Pikirkan pilihan yang Anda ingin lakukan. Jangan ikut perasaan kita. Saya pernah buat kesilapan sebesar perasaan saya. Saya dengar kata-kata orang lain, tapi saya tidak pernah mempercayai Tuhan. Jadi ini sangat penting. Adakah Anda percaya janji Tuhan?
kalau kamu dengar kesaksian saya, saya bukan orang minta kasihan. Kamu tahu betapa susahnya kami melayani dulu. Hari ini saya dapat melihat berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan saya. Jadi kembalilah ke landasan. Kembali bekerja untuk Tuhan. Jadikan pekerjaan Tuhan sebagai keutamaan. Dan kembali pada tujuan. Dia setia. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai respon kita untuk firman Tuhan. Sungguh besar berdiri bersama-sama untuk merespon firman Tuhan. Amin. Isi hatiku kemuliaanmu kau janjikan. Aku tetap percaya.
kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya, ku nyanyikan, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajammu kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajammu kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan.